Imam Al-Ghazali katakan di dalam kitab Bidayatul Hidayah, As-sabru sabran, sabar itu ada dua. Sabrun fi ta'atillah, yang pertama sabar tatkala engkau melaksanakan ketaatan kepada Allah. Wa tsani, yang kedua sabrun fi tarkil ma'asillah, yang kedua sabar di dalam meninggalkan maksiat kepada Allah. Dan Imam Al-Ghazali katakan bahwa yang paling sulit bagi setiap manusia adalah bersabar bagaimana mereka mampu untuk meninggalkan perbuatan maksiat kepada Allah daripada sabar di dalam melakukan ketaatan. Maka kita pelajari apa yang dikatakan oleh Imam Al-Ghazali. Yang pertama, sabar dalam melakukan ketaatan. Kita jadikan Rasulullah SAW sebagai panutan. Kita jadikan Rasulullah SAW sebagai uswah, contoh untuk kita bagaimana seorang nabi yang sudah diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai-sampai diriwayat dikatakan bahwa dan beliau yastaghfirullah, Rasulullah SAW setiap hari memohon ampunan kepada Allah, diriwayat 100 kali, diriwayat 70 kali. Itu seorang nabi. Maka pembelajaran bagi kita, lihat bagaimana kesabaran Rasulullah SAW di dalam berdakwah. Lihat kesabaran Rasulullah SAW di dalam melakukan ketaatan sampai-sampai di malam nisfu Sya'ban. Yatafaddal di dalam hadis Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha mencari Rasul. Ketika yatafaddal mencari Rasul, beliau mendapatkan Rasulullah SAW sedang beribadah kepada Allah. Hatta yatawarraq qadamah, sampai bengkak kaki. Kemudian Sayyidina Aisyah katakan kepada Rasul, ya Rasulullah, bukankah kau seorang nabi yang telah diampuni dosanya mata kadang dan mata akhir? Kemudian jawaban Rasul sallallahu alaihi wasallam spontan kepada Sayyidina Aisyah, ya Aisyah, wahai Aisyah, apakah engkau tidak ingin aku menjadi orang yang selalu bersyukur kepada Allah? Maka kita lihat, bagi kita untuk selalu menanamkan kesabaran di dalam melakukan ketaatan kepada Allah. Kita akui bahwa di dalam diri kita ada hawa nafsu. Ada di dalam diri kita ajakan-ajakan yang selalu mengajak kita untuk melakukan perbuatan maksiat kepada Allah. Ada ajakan-ajakan tatkala kita duduk di tempat yang baik, di dalam melakukan ketaatan kepada Allah, jiwa kita kadang-kadang mengajak kita untuk keluar dari itu. Maka di sini harus kita jadikan bagaimana untuk menimbulkan rasa sabar tatkala kita melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya para ulama katakan, perbanyak oleh kalian membaca atau mempelajari tentang terhib, tentang ajakan-ajakan Allah, ajakan-ajakan Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang ketika kita melakukan ketaatan, alangkah istimewanya apa yang dijanjikan oleh Allah dan Rasul. Itu untuk mengajak atau membuat diri kita semangat di dalam melakukan ketaatan kepada Allah. Yang kedua, sabar tatkala kita menjauhkan diri dari melakukan perbuatan maksiat kepada Allah. Bagaimana caranya? Tanamkan di dalam diri kita rasa takut kepada Allah. Tanamkan di dalam diri kita rasa takut bagaimana Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan bagi orang-orang yang melakukan perbuatan maksiat kepadanya diazabun syadidin, dengan siksaan yang begitu dahsyat. Contoh di dalam surat Amma yatasaalun saja. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang dua manusia, dua kelompok manusia, yang pertama selalu bersabar di dalam melakukan ketaatan dan bersabar di dalam menjaga dirinya dari melakukan perbuatan maksiat kepada Allah. Tapi yang satu lagi tidak memiliki kesabaran untuk menahan dirinya di dalam melakukan perbuatan maksiat, bahkan tidak memiliki kesabaran tatkala dia melakukan ketaatan kepada Allah. Apa kata Allah? Inna jahannama kanat mirsada lit-taghina ma'aba labithina fiha ahqaba la yadhuquna fiha bardan wala sharaba illa hamima wa ghassaqa. Lihat bagaimana kalau kita jadikan Al-Qur'an sebagai pedoman di dalam kehidupan kita, kita
pahami apa yang ada di dalam Al-Quran. Lalu kita renungkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan bagi orang-orang yang melakukan perbuatan maksiat kepada-Nya. Tatkala Allah katakan kelak setelah kita dibangkitkan dari kubur, dikuburkan kita di padang mahsyar, waja'a rabbuka wal malaa'u shaffan shaffan. Dan datang ketika itu Allah Subhanahu wa taala dan malaikat shaffan-shaffan itu bersosok. Ketika itu manusia sudah dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar. Lalu apa kata Allah? Wajah Rabbuka wal malaa'u shaffan-shaffan bagi yaumaidzin fi jahannam. Apa artinya? Dan tatkala itu Allah Subhanahu wa taala sudah datang, malaikat pun sudah bersosok, manusia, makhluk-makhluk Allah sudah dikumpulkan di padang mahsyar, Allah Subhanahu wa taala datangkan api neraka jahanam. Waji'a yauma idzin, dan didatangkan tatkala itu di jahanam dengan api neraka jahanam. Lalu apa kata Allah? Inna jahannama kanat mirsada. Sesungguhnya api neraka jahanam itu selalu mengintai, tidak sabar mereka untuk ya membakar orang-orang yang melakukan perbuatan maksiat kepada Allah. Padahal ketika itu manusia atau makhluk Allah tidak ada satupun yang sudah dihisab oleh Allah. Inna jahannam kanat mirsada, sesungguhnya api neraka jahanam itu mirsada, terus mengintai. Mengintai siapa? Kata Allah Subhanahu wa taala, yattaghina ma'abatuhu. Manusia memiliki dua sifat. Yattaghin, yang pertama orang-orang yang selalu melampaui batasan yang sudah ditentukan. Makanya sabarlah kita di alam dunia ini, jangan kita mengikuti hawa nafsu kita. Karena sesungguhnya mengikuti hawa nafsu adalah perkara yang akan membuat kita terjerumus di dalam melakukan perbuatan dosa. Tapi tatkala kita menyadari bahwa hawa nafsu itu hanya selalu mengajak kita untuk melakukan perbuatan maksiat, lalu kita tahan, maka ingat janji Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Yunus, ya, famanna nafsa anil hawa, adapun orang-orang yang menahan nafsunya, hawa nafsunya, ya, famanna nafsa anil hawa fa inna jannata hiyal ma'wa, maka sesungguhnya surganya Allah Subhanahu wa taala lah tempat kembali mereka. Makanya lihat dhalil, orang-orang yang selalu melampaui batas, yaitu orang-orang yang tidak mau bersabar di dalam menjauhkan dirinya dari melakukan perbuatan maksiat kepada Allah, tidak mau bersabar di dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah. Makanya dia yang pertama dhalil bagi orang-orang yang melampaui batas. Makanya di dalam hadis yang lain Rasulullah SAW berkata, Inna Allah haddada hududan fala tudai'u fala ta'taduha, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sudah menentukan batasan di dalam hukum, fala tudai'u fala ta'taduha, jangan kau melewatinya. Kalau kata Allah laksanakan, laksanakan. Kalau kata Allah jauhkan, jauhkan. Itu batasan yang sudah ditentukan oleh Allah. Lalu yang kedua, lit-taghir, orang yang tidak mau menahan kesabaran di dalam menjauhkan diri dari melakukan perbuatan maksiat kepada Ma'abat, yang selalu menolak tatkala diajak untuk melaksanakan apa yang telah diperintahkan beliau. Ada hadir majlis taklim, ada hadir majlis zikir, ada maulid, tidak tergerak mereka. Laki-laki mulia mah orang-orang seperti itu, orang-orang yang akan merugi. Buka di dalam kitab ya Al-Azkar, buka di dalam kitab Riyadhus Shalihin, buka di dalam kitab tentang keutamaan berzikir kita, la ilaha illallah, kan Habib Umar dulu kita di dalam ceramahnya, lau muzina, kalau seandainya la ilaha illallah yang kita keluarkan penuh keikhlasan, penuh penghayatan, yakin tidak ada zat yang patut disembah oleh kita kecuali Allah, lau muzina, kalau seandainya itu ditimbang satu la ilaha illallah dengan apa yang ada di muka bumi ini, niscaya akan lebih berat pahala daripada la ilaha illallah. Berapa la ilaha illallah sudah kita ucapkan? Berapa menyebut nama Allah sudah kita sebutkan?
berapa berselawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam kita sebutkan. Tapi subhanallah, ada kelompok orang yang sama sekali tidak tergerak hati mereka. Kita balik ke Nabi, kita hanya menyampaikan. Fa'in naf'atid zikra, kalau memang zikir itu apa? Tanfa'ul mu'minin, kata zikir itu akan memberikan manfaat kepada orang-orang yang beriman. Kalau orang yang tidak beriman, imannya kurang, tidak akan pernah bisa mendapatkan taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala untuk bisa menerima nasihat. Tuh lihat kata Allah, Bilqawina ma'abah, api neraka jahanam disiapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala bagi orang-orang yang melampaui batas dan selalu menolak atas apa yang telah diperintahkan oleh Allah. Labithina fiha ahqaba, mereka akan kekal di dalamnya untuk selama-lamanya. Innallaha la yukhliful mi'ad, Allah tidak akan pernah mengingkari janji. Labithina fiha ahqaba, la yadhuquna fiha bardan wala syaraba, dan ketika mereka sudah masuk ke dalam api neraka, la yadhuquna fiha bardan wala syaraba, mereka tidak akan pernah merasakan rasa dingin dan tidak pernah pula mereka mendapatkan minuman yang menyegarkan. Kenapa? Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna syarab, bahwasanya minuman orang-orang yang masuk ke dalam api neraka adalah min samin, dari nanahnya ahli neraka, yang lebih panas daripada timah. Wa idza syuribat, dan apabila diminum, yadhuq, akan meleleh seluruh anggota tubuhnya, dan itu tidak akan pernah menghilangkan al-tamak, rasa haus mereka. Setiap diminum hancur, tambah haus. Ayo kita bayangkan, yang selalu melakukan perbuatan maksiat kepada Allah, enggan untuk mendekatkan diri kepada Allah, kira-kira kita mampu atau tidak mendapatkan siksa dan dahsyat yang dijanjikan oleh Allah. Labithina fiha ahqaba, la yadhuquna fiha bardan wala syaraba illa hamiman wa ghassaqa. Apa artinya? Ketika mereka sudah masuk ke dalam api neraka, yang mereka rasakan adalah illa hamiman, terus rasa panas. Orang bisa gua berangkat ke Jakarta, udah kayak air ikan yang enggak kena air panas. Itu dun. Ayo di neraka sudah disiksa panas, wajar kita tidak ada minuman yang disiapkan oleh Allah untuk menghilangkan rasa dahaga kita, akan tapi minuman yang kita minum untuk siksaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Labithina fiha ahqaba, la yadhuquna fiha bardan wala syaraba illa hamiman wa ghassaq. Jazaan wifaqa, itu balasan yang pas, balasan atas apa yang telah mereka lakukan di alam itu. Karena tidak mau di dalam melaksanakan perintah Allah dan tidak mau pula bersabar di dalam menjauhkan diri dari melakukan perbuatan maksiat kepada Allah.